Libur panjang sejak Kamis kemarin hingga hari Minggu mendatang dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga. Tak terkecuali dengan para pegawai negeri atau pejabat yang mendapat fasilitas kendaraan dinas milik negara. Antisipasi penggunaan kendaraan berplat merah selama liburan, Bupati Garut Jawa Barat keluarkan instruksi tegas. Bupati Garut melarang semua PNS di kabupatennya memakai kendaraan dinas untuk tujuan selain kerja, apalagi untuk berwisata di masa libur. Larangan berlaku untuk semua kendaraan dinas, baik kendaraan dinas operasional maupun kendaraan dinas jabatan, mobil ataupun motor. Jika ada PNS yang melanggar aturan ini, maka Bupati Garut akan mencabut hak pakai kendaraan dinasnya. Ini dalam rangka bukan libur panjang untuk berlibur, lah, karena waktu yang diliburkan bagi PNS itu bukan masa cuti. Ini adalah masa libur. Jadi sebenarnya mereka tidak boleh menggunakan untuk kepentingan-kepentingan bersifat wisata. Kalau untuk mengunjungi keluarga, karena itu adalah pribadi, silakan. Ada sanksi nggak, Pak, kalau misalkan? Ya, kalau dia ada sanksi lah. Kita ada sanksi. Guna menegakkan aturan tersebut, Bupati Garut membentuk tim yang bertugas memantau semua tempat wisata. Tim akan mengecek ada atau tidaknya kendaraan dinas yang dipakai di luar urusan kerja. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.